pada zaman itu, pada zaman sekarang ni pun boleh guna ayat ni. Kalaulah kita bicara dengan orang-orang hak pasal tak faham Islam, kita nak royak Islam kepada dia, cuba perhati gapo yang ada pada makhluk-makhluk yang Allah Taala jadi. Siapa kan dalam diri kita pun Allah Taala suruh kita perhati. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu sendiri, kenapakah kamu tidak melihat, perhati? Cuba gambar dalam tubuh kita. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihi al-ardha ba'da mautiha. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumin ya'qilun. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ayat 24 sampai 27 surah Ar-Rum. Allah Taala firman semua ni adalah menunjuk kebesaran, keagungan, kekuasaan dan semua apa yang dia tadbir, borihan, catkan makhluk dia, dia buat tu buat ni adalah menunjuk bahawa ini kebesarannya dan semua tu manfaat kepada manusia. Nah, sama ada benda yang manusia kena amal dan manusia kena tinggal perkara-perkara yang tak baik. Allah Taala firman di dalam ayat 24 ni, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kebesarannya dan kekuasaannya, ia memperlihatkan kilat kepada kamu untuk menakutkan dari panahan petir. Ya, goliknya orang takut ke kilat. Nah, goliknya orang takut kepada kilat. Takut kena diri dia, kena umuh, kena pohon kayu, bahaya tu bahaya ni. Tapi dalam masa yang sama, kilat tu memberi faedah, manfaat. Benda ni, kalau kita tak pergi baca ataupun tak pergi kaji di dalam witiasat, kita tak tahu. Semua yang Allah Ta'ala buat adanya pedoh kepada penduduk dunia ni. Terutamanya kepada manusia, nate. Sebab tu Allah Ta'ala katanya, mata'an lakum wali an'amikum. Sebagai kesenangan, kemudahan kepada kamu, hei manusia, dan kepada menata-menata yang kamu pegang ataupun yang kamu tidak pegang. Semua itu adalah manfaat faedah belakang. Dan memberi harapan dengan turunnya hujan. Alhamdulillah, hujan turun ini adalah satu rezeki yang sangat besar kepada kita. Boleh menghidupkan tanam-tanami, pokok kayu, air-air yang ada atas muka dunia, boleh manusia guna faedah daripadanya. Ini adalah menunjukkan bahawa rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya di atas muka dunia. Dan ia menurunkan hujan dari langit. Langit di sini artinya awal lah, bukan arti mari langit yang tamu turun mari. Tak. Langit di sini iaitu benda yang tinggi pada kepala kita, ia panggil langit belakang. Siapa kata dalam mulut kita, kita panggil langit juga. Ha, tu. Bah, kalau kita kira langit yang duduk dalam mulut kita tu, dia duduk tinggi mana? Tapi dipanggilkan langit, benda yang tinggi dan sebagainya. Lalu ia hidupkan bumi sesudah matinya dengan hujan itu. Ini umumnya ayat yang Allah Ta'ala rayak
waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan setiap yang hidup adalah daripada air. Sama ada bermula dia dengan air, iaitu air mani. Lepas tu apabila lahir mari ke dunia, semuanya kena guna air belakang. Kita ni kena makan, kena minum air. Walak berapa kek? Cet teng pet kek. Kena minum air 7 sampai 8 gelas sehari. Tu nunjuk bahawa tubuh badan manusia berhajat kepada air. Lepas tu rangkai sesetengah orang pasal kena minum air banyak, minum air sikit dia duduk di keadaan tubuh badan orang. Ni nak ayat katanya kita kena minum air semua tiap-tiap kali pun hak hidup dia kena guna air belakang. Alhamdulillah, itulah hujan yang Allah Taala buat turun dari awal dia dari langit, maka turun mari untuk faedah nah kepada semua yang bernyawa di atas muka dunia. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang menggunakan akal untuk memahaminya. Orang yang perhati, bila perhati sungguh, gambar sungguh, alhamdulillah kita berasa kena gapo hak kita perhati tengok di keliling kita, langit, bumi, hujan, bukit, sungai, laut, nate, pokok kayu, manusia, kotu, gani, semua tu adalah boleh menambahkan pahami kita, ime kita, dan kita rasa bahawa ini adalah suatu kurnia daripada Allah Ta'ala kepada manusia, terutamanya manusia. Manusialah yang paling agung sekali dalam semua makhluk dia. Ayat 25, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan keluasan ilmunya dan kekuasaannya ialah terdirinya langit dan bumi dalam keadaan yang menakjubkan itu. Jadi Allah Ta'ala buat langit bumi sangat ngam. Lepas tu berasa katanya benda ni adalah comel. Ha tu. Sebab itulah Allah tanya di dalam ayat, "Hadza khalqullah fa aruni madza khalaqa alladhina min duni." Inilah kejadian Allah. Ayat ni duduk dalam surah Luqman. "Hadza khalqullah." Ini adalah kejadian Allah. "Fa aruni." Kalau begitu, cuba kamu, hei orang-orang syirik, orang-orang kafir, orang yang ingkar Allah Ta'ala, tolong tunjuk kepada aku gapokah Tuhan selain daripada Allah yang membuat. Tuhan mana lagi? Ha, tak gitu. Tuhan mana lagi hak buat langit, bumi, bukit semua, tiap-tiap kara? Cuba tunjuk kepada aku. Ni Tuhan sendiri royak suruh Nabi tanya orang pada zaman itu. Pada zaman sekarang ni pun boleh guna ayat ni. Kalaulah kita bicara dengan orang-orang yang pasal tak faham Islam, kita nak royak Islam kepada dia. Cuba perhati gapo yang ada pada makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala jadi. Siapa kan dalam diri kita pun Allah Ta'ala suruh kita perhati. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri, kenapakah kamu tidak melihat, perhati? Cuba gambar dalam tubuh kita. Ya, gambar katanya kita boleh buka tubuh. Tengok habis kakak hidup dalam tubuh kita. Daripada kepala, otak kita, gapos, orak, gotugan, semua sampai ke kaki kita. Kalau kita cintanakan, katanya kita boleh buka tubuh kita, kita tengok. Supaya kita tengok je kita. Je tekan necang buka pun, kita tengok alik belakang. Oh, ada kecil, hak besar, ada tok-tek, 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 tok-tek. Cuba kita gambar. Tuhan suruh kita perhati daripada apa? Benih setitik ya. Daripada lelaki, daripada pok kita masuk di dalam rahim mak kita. Lata-lata boleh jadi manusia, boleh gerak, boleh kecek, boleh tengok, boleh dengar, boleh makan, boleh hijau, gotu gani, gotu gani. Masya Allah. Ni nak ayat katanya kebesaran dan kekuasaan yang ada pada Allah Ta'ala. Dia buat gotu, buat gani. Masya Allah. Subyot kekuasaan yang Allah Ta'ala yang ada pada diri dia, pada zat dia, dalam keadaan yang menakjubkan langit dan bumi saat ini dengan perintah dan penentuan takdirnya. Dia atur belaka semua setiap kali, dia atur, dia tadbir, dan dia tahu habis daripada awal sampai akhir.
Akhirnya apabila ia menyeru kamu dengan satu suruan supaya kamu bangkit hidup semula dari bumi, kamu dengan serta merta keluar dari kubur masing-masing. Ni nak menunjuk katanya kita hidup atas dunia kena mati belaka. Kena mati belaka. Lepas tu dialah yang peretoh supaya malaikat siuk sangkakala. Lepas tu dia nak panggil. Bangun. Fa idza nufikha fis sur fa idza hum qiyamun yanzurun. Ni Allah Taala firman. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dalam surah Az-Zumar. Apabila disiup sangkakala yang kedua, maka semua manusia yang hidup apa ni? Biasa hidup di atas muka dunia, bakit belaka, bangun belaka daripada kubur masing-masing. Itulah yang Allah Ta'ala firman, wa idzal quburu bu'thirat. Apabila kubur dibongkarkan, maknanya dibuai, dicokeh. Orang-orang yang mati tak tahu berapa puluh ribu tahun dulu pun dicokeh, semua naik habis. Wa idzan nufusu zuwijat. Apabila roh dengan tubuh dinikahkan semula. Zuwijat artinya dinikah. Dah kita becek sementara di antara roh dengan tubuh. Tubuh dihancur dalam tanah, tapi roh duk hidup situ. Hak boleh nikmat kena seksa bukannya tubuh badan, tapi roh. Apabila dinikah semula di antara tubuh dengan roh, maka itulah yang Allah Taala ayat katanya, wa idzan nufusu zuwijat. Alhamdulillah, banyak ayat-ayat Quran yang menunjukkan yang demikian. Mari ayat yang ke-26 pula. Dan sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi adalah hak kepunyaan dia. Allahu Akbar. Hak ni kita orang Islam pakat mengaku katanya, ya hak Allah Taala belaka. Bukit hak tok nenek kita. Kita lahir mari pak bukit duk ada dah. Tak ada sore pun royak katanya hak ni tok kawan ni buat ni bukit ni. Jugu ada pohon kayu, ada gapo, tok kawan sodok cari kereta meko mari duk buat. Tak ada. Alhamdulillah, ni royak saja kepada kita. Kita tahu belaka dah. Tapi nak royak katanya kepunyaan dia lah belaka langit dan bumi dan segala yang ada. Masya Allah, nak jadi kuat iman kita ni. Adalah hak kepunyaannya. Masing-masing tetap tunduk kepada hukum peraturannya. Nom-nom kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, Abul A'la Al-Maududi. Saya baca buku dia. Nah, dia katanya, semua ni Islam belaka. Kita mula, kita mikir, gapo dia maksud? Bukit Islam, langit Islam, bumi Islam. Dia maksud di sini Islam, bukit, langit, semua tu adalah nom-nom kepada Allah Ta'ala. Maknanya semua setiap kara ni adalah renah diri dan patuh kepada Allah Ta'ala belaka. Tu arti Islam, langit, bumi, bukit, sungai, laut adalah Islam. Islam supaya kita beragama Islam. Apa arti Islam? Islam artinya seruah diri semata-mata kepada Allah Ta'ala. Dengan kita amal dah, kita imeh, kita molek dah, buat molek pakai seruah lillahi ta'ala. Kita buat segala-gala adalah kerana Allah. Sebab tu semua makhluk yang kita nampak, kita tak nampak, adalah renah diri belaka kepada Allah Ta'ala. Nom-nom kepada Allah Ta'ala belaka. Apa tah lagi ha ni? Manusia yang pasang tak si sujud kepada Allah, lawan hukum Allah. Bermaknanya orang tu lebih hina daripada syaitan lagi. Syaitan ni tu heroik sekali ya. Usjudu li Adam, royak kepada malaikat. Termasuknya syaitan pada waktu tu sujud kepada Adam, bukan sujud, bukan suruh sujud kepada Allah. Semua malaikat sujud hormat kepada Adam kecuali Iblis. Nak ayat katanya sekali yang Allah Ta'ala royak suruh sujud tapi tak si sujud. Tapi manusia hak beragama Islam, apatah lagi orang-orang kafir,
tak sesujud kepada Allah Ta'ala. Apa kita nak kata lagi mana? Ambil orang Islam saja dah. Orang kafir tu pasal dia jepah lek sana dah. Orang Islam kita hak tak semaya, hak lawa perintah Tuhan, hukum Tuhan. Tak seterima ajaran Nabi, contoh Nabi, wallahualam. Kita tak tahu nak kata. Sebab tu nak kita tengok orang yang tak se Islam kepada Allah. Faham molek ni dah. Orang tak se berislam kepada Allah lebih teruk daripada syaitan lagi. Gambar tu saya misal tu. Saya tak ada royak katanya orang tu kafir dak. Orang yang tidak mahu berislam kepada Allah, artinya orang tu lebih teruk daripada syaitan yang tak se sujud kepada adil sebagai sujud hormat. Hak ni sujud kepada Allah. Itulah Allah royak di dalam Quran, dalam ayat dia, wa idza qila lahum usjudu la yasjudun. Apabila dikata disebut kepada mereka sujudlah kepada Allah, la yasjudun. Ya tabiat manusia pasal kerah kepala, kerah perut. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Apabila diberi peringatan, maka dia tak seterima peringatan. Tak seterima nasihat. Tak seterima tunjuk ajar. Nak kerah pasal dia. Dalam belakang tu tabiat manusia. Kalaulah kita tengok kepada banyak-banyak tabiat, Nabi buat misal manusia ni serupa dengan tanah. Tanah ada setengah-setengah, mudah nane. Tak ada kena duk gala, tak ada kena duk cakur banyak. Sebab dia baja dah molek. Tahuk kadang-kadang, tahuk apa? Tahuk butir. Make wah mokte, tahuk piung. Tumbuh. Sebab apa? Sebab tanah situ adalah tanah baja, tanah molek. Tapi setengah-setengah manusia yang Nabi misal yang tidak berbaja, kering khotel, tak tumbuh. Tumbuh eh. Ha tu, banding manusia pula ke tu? Tak seterima ajaran. Tak seterima nasihat. Tak seberubah. Tak seberlaku. Pah nak ke gapo kalau kita kuat tanya? Pah nak ke gapo kalau dia tak seterima nasihat, tak seterima baiki? Ha teruk. Itulah manusia yang Nabi misal seperti tanah. Ada juga Nabi misal seperti air hujan. Air hujan turun mari di mana-mana tanah. Alhamdulillah baja hijau. Tapi ada setengah-setengah turun mari pak jadi bala. Jadi gotu, jadi goni dan sebagainya. Masa ada sikit lagi dah. Akhir sekali ayat yang ke-27. Dan dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk. Kemudian ia mengembalikannya hidup semula sesudah mereka mati. Sedang pelaksanaan yang demikian amatlah mudah baginya. Ayat tanya, mudah bagi Allah Ta'ala. Tak ada duk yung yak. Tak ada duk dia diparaknak bagi Allah Ta'ala. Dalam hal nak periduk, nak wijadi, nak tukar, nak gotu, nak gani. Masya Allah. Nah. Dan baginya lah jua sifat yang tertinggi. Iaitu apa? Yang maha sempurna dan tidak bertolak banding kekuasaannya dan kebijaksanaannya. Dan dialah jua yang maha kuasa lagi amat bijaksana. Sebab tu ayat ni semua dah bermula dengan daripada ayat berapa ni? Wa min ayatihi ni. Ayat 20 ni. Tuhan ayat wa min ayatihi. Ni ayat turuk-turuk. Nak menunjukkan bahawa itu adalah kekuasaannya dan kebijaksanaannya. Maka kita pun alhamdulillah kita pakat terima belaka Allah sebagai Tuhan kita, Nabi sebagai Rasul kita dan Islam sebagai agama kita. Lepas tu akhir sekali hari ni hari yang kebanyakan orang puasa lah. Puasa hari Arafah hari ni. Lepas tu orang-orang saudara-saudara kita sedunia yang jadi wakil setiap negara pakat beripung belaka hari ni di padang Arafah setelah mereka beripung kemarin. Dan ni masa sekarang ni pun nak pukul 2 malam di Mekah. Nah, tempat kita ni nak pukul 9. Dia nak pukul 2. Sekarang ni orang pakat beripung di Mina belaka. Sejak daripada kemarin lagi yang dinamakan hari Tarwiyah. Hari ni adalah hari Arafah dan kita akan boleh tengoklah apabila kita buka dalam chat terosak kita ke terotak ke ikutlah nak buka tengok orang sedang mengerja ibadat haji. Alhamdulillah duk talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik
Lepas tu kalau boleh lagi, bagi orang yang faham bahasa Arab dah, cuba dengar khutbah pada hari ni. Dengar khutbah di padang Arafah. Yang orang buat haji, dia kena adanya khutbah dan semayah jamuk. Ini nak menunjukkan bahawa kesatuan umat Islam sedunia duduk di dalam satu pakaian, satu syiar, satu talbiyah dan satu matlamat. Kita pun alhamdulillah pakak-pakak takbir saat ni, selepas ada kita semayah subuh saat ni, kita takbir dah. Lepas tu zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak, malam ni esok lusa sampai ke habis hari tasyrik, pakak jadi syiar takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Duduklah di mana saja tepat masa yang boleh kita takbir, maka kita takbir jadi banyak. Nah, kita bunyi kepada diri kita sendiri ni takbir membesar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Patu hari ni dan seterusnya jangan buat dosa. Jangan buat dosa. Sama ada mulut, mata, telinga, kaki, tangan, hati, otak, jangan buat dosa. Jadi cuci-cuci sungguh. Pas insya-Allah bila kita buka puasa petang hari ni, we yakin katanya hari ni adalah hari yang Allah taala apung semua dosa kita. Kecuali dosa hak sakut. Hak pasang dengan manusia, dosa kita dengan Allah taala, hak pasang dosa-dosa besar itulah. Hak tu kena bertaubat dan kena minta maaf. Belum sampai hari raya pun kita miokan, misit untuk kita bui maaf dan minta maaf sesama manusia. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.